Kini kita ke informasi dalam negeri pemirsa. Berbagai persiapan terus dilakukan jelang perhelatan Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang Agustus mendatang. Selain beberapa venue olahraga yang dipertandingkan, kesiapan fasilitas peralatan pendukung pun telah rampung pemirsa. Sejumlah peralatan pendukung tersebut seperti peralatan pendingin ruangan, sound system, dan generator sebagai tenaga listrik cadangan. Dengan persiapan venue dan peralatan pendukung yang maksimal, penyelenggara optimis ajang Asian Games akan berjalan lancar. Siap. Kenapa saya katakan paling siap? Karena kita yang paling lengkap untuk menyediakan banyak alat-alat, misalkan seperti LED, lighting, sound system, genset, AC, itu semuanya toilet dan yang lain-lain sampai perikade pun kami ada. Sudah ada 4-5 kali dari pihak penyelenggara datang ke kantor untuk survei tempat, lokasi, barang-barang yang ada. Mereka saya lihat kerjanya begitu profesional sih, sudah 4-5 kali. Sampai hari ini pun kita juga lagi diundang untuk rapat untuk acara Asian Games. Sementara dari dunia bulu tangkis, pemirsa, kabar gemilang datang dari pasangan datang ke kantor untuk sound system. Olahraga yang dipertandingkan, kesiapan fasilitas peralatan pendukung pun telah rampung. Miss ajang Asian Games akan berjalan lancar. Ia terpaksa menghentikan latihan karena terjatuh di tikungan terakhir. Kini kita ke informasi dalam negeri pemirsa. Berbagai persiapan terus dilakukan jelang perhelatan Asian Games 2018 yang akan digelar di Jakarta dan Palembang Agustus mendatang. Selain beberapa venue olahraga yang dipertandingkan, kesiapan fasilitas peralatan pendukung pun telah rampung pemirsa. Sejumlah peralatan pendukung tersebut seperti peralatan pendingin ruangan, sound system, dan generator sebagai tenaga listrik cadangan. Dengan persiapan venue dan peralatan pendukung yang maksimal, penyelenggara optimis ajang Asian Games akan berjalan lancar. Siap. Kenapa saya katakan paling siap? Karena kita yang paling lengkap untuk menyediakan banyak alat-alat, misalkan seperti LED, lighting, sound system, genset, AC, itu semuanya toilet dan yang lain-lain sampai perikade pun kami ada. Sudah ada 4-5 kali dari pihak penyelenggara datang ke kantor untuk survei tempat, lokasi, barang-barang yang ada. Mereka saya lihat kerjanya begitu profesional sih, sudah 4-5 kali. Sampai hari ini pun kita juga lagi diundang untuk rapat untuk